Mengenakan kostum Santa Claus, sejumlah relawan Taman Daun Lembata mengunjungi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Lembata. Mereka masuk dan mengunjungi pasien di ruang kebidanan dan memberikan penghiburan. Mereka menyampaikan ucapan selamat Natal dan memotivasi pasien agar kuat dan segera pulih dari sakit. Kunjungan Santa memberikan kegembiraan bagi pasien dan keluarga. Beberapa dari mereka bahkan meminta untuk foto bersama Santa yang telah mengunjungi mereka. Salah satu tim medis mengatakan kunjungan pasien oleh Santa sangat bermanfaat untuk memotivasi pasien agar cepat sembuh. Ya, bagus deh, karena supaya mereka lebih semangat tuh pasiennya. Mereka kedatangan Santa Claus kan jarang, baru kali ini mungkin, jadi biar mereka juga bahagia, semangat supaya cepat sembuh. Selamat tahun baru. Siap-siap, banyak sabar. Selain mengunjungi pasien rumah sakit, Santa juga berkeliling kota Laweleba mengunjungi anak-anak yang sedang bermain. Kehadiran Santa sangat menggembirakan mereka. Beberapa di antaranya bahkan berlarian mengerumuni Santa untuk mendapatkan hadiah. Santa membagikan hadiah kepada anak-anak dan menasihati mereka agar rajin berdoa dan rajin belajar. Secara khusus, Santa juga mengajak anak-anak untuk ikut belajar bersama komunitas Taman Daun yang memang punya satu program khusus belajar bersama anak-anak, termasuk belajar bahasa Inggris. Ada, ambil hadiah. Hingga malam hari, Santa berkeliling kota Laweleba, membagikan hadiah dan menghibur anak-anak. Terima kasih Santa untuk kunjungan kegembiraan bersama anak-anak. Semoga anak-anak rajin belajar dan berdoa. Dari Laweleba, TV Bekas Lembata berbagi cerita untuk Anda.